Halo semuanya, balik lagi channel Asem 15. Kita kembali di konten New Player 2021 ya, episode 55 minggu ke-54. Ya, tepat 1 tahun nih usia dari akun New Player 2021 ya. Nanti setelah ini kita akan bahas seperti apa aja yang udah terjadi sama Aon ini setelah 1 tahun. Tapi karena ini berhubung tadinya kan gue mau live stream ya untuk konten yang satu ini, cuma gak tahu tiba-tiba ada masalah dengan koneksi, jadi akhirnya gue gak bisa live stream. Jadi gue record biasa dan ini waktunya udah mepet banget. Jadi gue akan prioritas pertama ini main CL dulu ya, karena untuk menyelesaikan misi ini juga, misi minggu-mingguan yang masih kurang 2 kali main di CL ya. Dan ini bentar lagi udah sekitar 15 menit lagi akan kereset, udah jam 22 atau jam 10 malam kereset. Jadi udah, kita pertama langsung akan main gameplay di CL dulu. Nanti setelah itu kita akan bahas apa yang aja yang udah terjadi dengan akun ini setelah 1 tahun. Oke, ini CL gue kondisinya sekarang seperti ini, udah win 3, udah kalah sekali. Kita masih punya 2 kesempatan, langsung gas. Mapnya ada di ini ya, apa namanya, Balon Party hari Minggu. Ini gue record Minggu malam. Kebetulan juga berarti CL-nya untuk yang terakhir itu besok ya, season terakhirnya besok hari Senin. Mapnya pasti akan ada di Jumping. Oke, semoga 2 kali kesempatan kita langsung win semua. Oke, kita jalan pertama. Tidak seperti minggu lalu ya. Minggu lalu gue lumayan sial tuh. Nyoba main pakai Erebus malah kalah semua anjir di CL. Kita akan ambil 10 atau 12. Oke, mantap, dapet double. Oke, gak loncat. Gak apa-apa, bukan loncat. Maksudnya gak aktif drawingnya. Sini aja, nanti abis ini ambil 9. Oke, nyala kali ini. Lawan setnya standar. Iya, helm itu taruh di sini aja lah, nggak apa-apa. Pindah juga, kita akan pindah ke sini kalau gitu. Oke, ya kita akan 10. Jangan double tapi, gue prioritas tadi. Nah, untung sekali tadi gue udah taruh black hole-nya di penjara ya. Jadi kita tetap akan mendapatkan time blessing-nya. Pindah, kita pindah ke sini aja. Ini karena berburu dengan waktu, gue gak akan ngincer bangkrut. Gue sebisanya, kalau bisa win TTL ya gue TTL-in, gak peduli. Karena dikejar waktu ya. Karena kalau bangkrut, misalkan kelamaan gitu ya, TTL aja. Apakah dia akan mengincar line di area hijau? Kita lihat. Sudah satu kota di bawah sana, tidak loncat. Tadi double 2 kembali didapatkan. Akan berpindah kemana? Berpindah kemana dia? Oke, ke sana. Kali ini pindah sebenarnya dia ya, pindah ke dalam line. Oh, lempar itu berarti tidak pindah, cuma mengaktifkan under construction site-nya dia. C7 diambil. Oh, kita mau ditendang tuh. Untung masih ada defender helm ya. Jalan kemana coba? Coba gue yang paling malas tuh setelah ini main gunting batu kertas nih, males gue. Semoga aja bisa menang gitu kan. Oke, masih pindah dalam line. Iya kan, benar dia akan mengincar line di area hijau di bawah. Masih pindah lagi dong. Oh, tinggal 2 lagi. Dia bisa menang line di bawah tuh. Semoga kita win ya, semoga win. Aduh. Duh, kalau gua loncat 3 kali bisa sih. Ini gua harus double terus sih, 3-3-nya harus double. Anjir, yang pertama udah nggak double gitu loh. Aduh, ini kalau sampai kalah sama kartu beginian sih parah sih. Awas aja nih kalau anti TTL-nya nggak nyala nih, dia pasti akan ngambil 3 atau kan, bener kan? Terus loncat ke depan, berharap loncat. Kambing sumpah, kan? Oke, untung nyala loh anti TTL loh. Dua maksudnya gunting. Menang please. Kalah lagi loh. Ya ampun, asli jelek banget ini. Masa kalah sama kartu Gideon? Please lah, di ulang tahun yang pertama ini masa dikasih kalah sih GM. Anjir. Udah tadi gak mau double ngerolnya. Tadi kalau double bisa win loh itu loh. Ah, C7
sini loh. Nih pindah nih. Nih gue black hole-in loh. Anjir lah. Double please. Oke, kalau double kita win. Loncat. Nah udah win. Bodo amat gue TTL-in. Gak peduli lah. Masa mau kalah sama kartu ginian anjir, kartu gratisan. Gak jelas emang. Udah ini gue ambil ganjil. Pasti win, udah pasti win. Loncat, loncat. Nah udah. Bodo amat, kita TTL aja. Karena berburu waktu juga ya. Ini sekarang tinggal 7 menit loh. Ngepas banget nih kan, kita tinggal cari satu kali win ya. Semoga abis ini menangnya cepet lah, jangan lama-lama gitu. Oke langsung gas, lanjut. Langsung gas. Dan kalau ini menang juga kita dapat win kelima ya. Dapat 200 diamond untuk CL session minggu ini. Ketemunya ini lagi. Jalan kedua please. Ya udah pertama gak apa-apa lah. Padahal enakan kedua anjir kalau ketemu ini mah. Oke dia pakai set seperti itu helmnya. Helm anti tarik-tarik ya. Bodo amat lah. Kita akan mengincar seperti tadi aja. Prioritas gameplaynya seperti tadi. Double 2. Loncat please. Oke bagus. Kita kesini lagi. Terus habis ini ngambil 9. Kalau gak loncat. Kalau gak loncat ambil 9. Oh loncat. Sama aja sih, tetap akan ambil 10 juga. Karena prioritas gue mengambil time blessing dulu ya. Gak usah dipindahin. Akan 10. Kalaupun double gak apa-apa. Tapi karena gak double gak apa-apa, kita akan ambil time blessingnya. Prioritas ya. Ya setnya seperti itu. Kita akan kesini aja lah. Sini pindah lagi. Dia juga ada black hole ya. Juga ada black hole titan juga dia. Masalahnya kalau nenek ini kalau cuma sekedar mode template, tetap bisa kena lempar cakramnya si Asya gitu. Jadi nggak terlalu berguna ya. Oke, nyala dia. Cakram yang sudah aktif di sana. Sudah aktif di sana cakram. Terusnya sih counternya ini tuh bawa pendan ini ya, trap. Kenapa dia memilih 5 he? Terus kenapa tadi cakramnya dia gak loncatin ya? Apa gimana tuh, gak tau lah. Kenapa kau, kenapa malah seperti ingin bunuh diri? Saya tidak tahu, menjual kota. Apa pula ini maksudnya orang ini, Jir? Ini. Kalah lagi, mantap. Kalah mulu sumpah, gue makanya paling males main di map Balloon Party ya. Apalagi kalau main Batu Gunting Racun tuh sering kalah soalnya, males gue. Gak tahu tuh triknya gimana mainnya supaya mode time blessing kenapa gak loncat? GM time blessing kenapa tidak loncat? Kau kok gak loncat tadi lo? Blessing itu loh. Gak apa-apa, kita kurungin aja dia. Black hole sini. Kemudian kita akan ambil sini juga gak apa-apa lah. Terus habis ini kita akan, gak usah, simpan 11. Semoga loncat. Awas kalau gak loncat lagi. Oke loncat kan. Gak apa-apa lah, kita mahalin aja kontak kita. Ini kayaknya dia bangkrut sih, dia sih udah marble-nya nol ya. Bangkrut. No. Udah bangkrut nih dia. Walaupun double sekalipun. Udah kan? Ya. Gak tau dia kayak tadi semacam membangkrutkan diri soalnya, tahu-tahu malah ke black hole kita gitu, ngapain. Ya tapi thank you lah ya. Sudah memberikan kemenangan gitu. Oke ya, akhirnya selesai juga. Di ini tinggal sisa 3 menit. Sebelum reset ya. Masanya kalau reset nanti gue gak bisa ngedapetin ini 200 diamond dari bingo ya.
Yang penting tuh ini. Nah ini udah akhirnya kita amankan. Dan ya, selanjutnya kita akan lihat bagaimana kondisi akun New Player 2021 ya, setelah 1 tahun ya. 1 tahun sudah nih gua memainkan akun yang satu ini. Dari gua tabungin diamondnya, gua kejarin event gitu-gitu kan. Sekarang kondisinya seperti ini, kalian bisa lihat. Kita mungkin pertama ke kondisi modal ya, setelah setahun ya. Modalnya kan emang nggak gua kumpulin terus. Kalau gua kumpulin terus tanpa ikut event setahun, mungkin kalian bisa dapat 100 ribuan diamond sih. Cuma karena ini juga gua ikut-ikutkan ke event, ya otomatis sekarang itu pun menurut gua termasuk masih banyak ya sisa tabungan diamondnya. Dan ini sekarang kalian bisa lihat sisa tabungan diamondnya ada di 53.000. Ini BTW kalau mungkin yang tanya, bang, nabung diamondnya dari mana aja? Gua di akun yang ini, yang akun New Player, nabung diamond cuma dari gameplay aja ya. Maksudnya kayak ya nyelesain misi-misi harian gitu, dari bingo, dari misi-misi login, terus mungkin dari sini juga kan kadang ada ya, dari yang event-event yang kadang mengumpulkan material bisa ditukerin ke diamond kayak gitu ya. Contohnya sekarang ya kayak gini. Ya, dari situ terus dari ini juga apa namanya, dari kupon dari sini. Jadi gua ngumpulin diamondnya juga dari situ, dari kupon ini kadang kan ada. Kemudian yang terakhir apa enggak ya? Pokoknya yang selanjutnya gua juga mengumpulkan diamondnya itu dari main ini domino ya. Main di domino map. Ini juga ya, walaupun di sini sih bisa dibilang untung-untungan ya kan. Kalau kalian lihat yang sekarang aja win rate gua cuma 50%. Kalau dibilang ini mah untung tapi ya dikit lah ya, enggak banyak untung secara balik modalnya dari yang udah kita keluarin. Ya gue nabungnya cuma dari situ. Gue bahkan ada ini sih, ada dua lagi kan kesempatan kita nabung diamond yang gue nggak manfaatkan di akun yang satu ini, yaitu adalah nabung diamond via diamond rush. Itu gue nggak kejarin di akun ini karena ya pastinya buang-buang waktu ya, memakan banyak waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah nabung diamond lewat weekend battle. Jadi untuk akun yang ini New Player 2021 gue nggak pernah ikutin weekend battle sama sekali, karena gue fokusnya di akun utama gue sendiri untuk weekend battle. Ya sebenarnya secara waktu mas, gue bisa-bisa aja gitu. Akun utama gue mainin, akun ini juga gue mainin, cuma gue nggak ada waktunya sebanyak itu ya. Jadi kalau gue mainin dua akun gue di weekend battle semuanya, itu akan memakan lumayan banyak waktu, yang mana gue nggak bisa sediakan untuk mengurus dua akun kan, karena gue juga masih punya akun utama gue juga yang masih gue mainkan juga ya. Jadi ya kalau di akun ini terbatas lah, nggak semuanya gue manfaatkan untuk nabung diamondnya. Ya itu pun kalian bisa lihat hasilnya masih kayak gini ya, kalian bisa lihat masih sekarang total ada di 53.000an diamond. Untuk goldnya ada di 134 juta ya untuk tabungan gold. Oh ya, satu lagi hasil tabungan diamond juga dari sini nih, dari gemstone ya, gue lupa sebut. Nah di sini kalian bisa lihat untuk akun gue yang ini, bahkan tiket penukarannya aja punya 14 nih sampaian gue ya. Ini BTW gue bahkan gak ini loh, kan akun yang ini juga gue gak beliin ya. Seperti yang udah gue bilang di awal-awal, akun ini gak akan gue top upin sama sekali, beda dengan akun utama. Kalau akun utama gue kan udah beberapa kali, mungkin berkali-kali lah untuk top up ya. Tapi kalau yang akun ini gue akan janjiin gak akan ada top up sama sekali. Jadi benar-benar untuk akun New Player ini adalah akun free to play ya, atau akun gak akan top up sama sekali. Itu pun gue masih bisa mendapatkan lumayan banyak ya untuk tabungan diamond proses tiketnya. Kemudian Star Candy juga sekarang nih 17 ribuan. Itu karena kalau yang mungkin kalian masih ngikutin episode ini, kalian pasti tahu bahwa kemarin waktu di event Obral Star Candy, 100 ribunya udah gue beliin gemstone yang Alstead Gem plus 8 ya, yang segitiga. Jadi selama setahun ya pastinya gue udah bisa mengumpulkan Star Candy sampai 100 ribu lebih lah. Kemudian untuk level sendiri ya, selama setahun ya, walaupun gue maininnya itu tiap hari cuma mainin buat nyelesain misi, baik misi bingo, kemudian misi harian, yang misi bingo harian maupun mingguan, sama cuma buat nyelesain misi ini doang. Jadi ya bisa terbilang lumayan jarang gue mainin sih ya untuk akun ini ya, sama sesela kali kadang mainin CL-nya buat nyelesain CL. Ya kan termasuk agak jarang lah untuk gue mainin, makanya sekarang setelah setahun pun ini kondisi levelnya masih di 155 ya. Yang mana kalau sekarang sendiri level tertingginya mentok ada di 190 ya kalau nggak salah. Jadi ya masih lumayan cukup panjang lah kalau akun ini untuk sampai mentok levelnya ya. Ya mungkin masih perlu setahun lagi lah buat mentokin levelnya akun yang satu ini ya. Karena ya seperti yang tadi gue bilang, untuk akun yang ini sendiri gue lumayan jarang mainin.
Oke, kita akan lanjut nih ke bagian kartu dan pendanya nih setelah setahun apa aja yang udah berhasil gue dapetin. Oh ya, sebenarnya gue juga mau ngasih tahu kalau untuk akun yang ini sendiri gue ngejar eventnya berdasarkan obral-obralan ya. Jadi gue pilih-pilih biasanya lebih ke kalau ada event obral baik itu kartu maupun pendan itu baru gue kejarin eventnya. Jarang banget gue kejarin waktu event kartu utama atau pendan utamanya. Ya walaupun ada tapi sangat-sangat jarang ya. Oke, kali ini ke bagian set nih, set yang udah gue pasang. Gue punya beberapa set kartu yang lumayan proper. Terutama ini yang kalian baru aja lihat tadi yang waktu gue main CL, ada si Evo Sweet Nemion yang nenek. Gue juga udah punya set yang lumayan proper untuk dia secara pendan gitu kan. Untuk main udah enak lah ini dipakai gameplay ya si nenek atau Nemion. Kemudian selanjutnya ini gue juga ada setnya Darkseid. Walaupun ini juga belum maksimal sebenarnya secara pendan ya. Cuma yo ini set yang udah gue miliki juga lumayan enak kalau dipakai gameplay juga untuk Darkseid-nya. Kemudian yang ini gue ada ini set yang paling awal gue pakai dulu ya waktu zaman-zaman Nafu ini baru dibuat, yaitu Link Awaken Nirvana gitu. Ini gue gak pernah ubah setnya ini dulu, bahkan gue sampai sempat gue tata untuk set pendannya ya, walaupun pendan Link. Maksudnya secara UA gue dulu juga sedikit rapiin UA-nya ini, kalian bisa lihat ada UA Escape gitu kan. Ada UA apalagi nih, ada UA Defense sama ada UA Sobek Angel. Padahal ini kartu apa ya, kartu starter pack lah yang sekarang juga nggak akan gue pakai lagi gitu kan, karena secara pendan juga pastinya kurang banget kan kalau dipakai gameplay zaman sekarang. Tapi gini-gini dulu kalau nggak salah setahu gue pernah berjasa juga di CL untuk akun yang satu ini ya. Mungkin kalian bisa lihat yang ngikutin dari awal tahu lah bagaimana dulu set yang ini sempat berjasa juga sebelum akhirnya ganti ke set-set yang sekarang. Bahkan di set gue yang Nemion ini tuh masih kurang ya, secara UA gue kekurangan UA Sobek, yang mana sekarang susah banget tuh dicarinya UA Sobek Angel ya. Gue kurang UA itu untuk set pendanya agar lebih perfect lagi main dengan Evo Sweet Nemion. Selanjutnya kita juga punya Evo Jenny untuk di akun ini ya. Walaupun sebenarnya secara set pendan juga agak kurang proper sih ya, masih ada beberapa yang harus gue lengkapi secara pendan. Kemudian selanjutnya kita ada Evo Erebos. Ini kartu yang kemarin gue kejar, yang gue agak menyesal setelah ngajar ini. Gue kemarin tahu gini mending ngambil Evo Anubis kemarin waktu event ini ya. Kan waktu itu juga diobrol sih Evo Anubis, tapi gue agak menyesal karena kemarin waktu gue pakai gameplay gak enak banget tuh ya. Mungkin gue lagi salah set pendan aja sih. Oke, selanjutnya kita punya Evo Dark Aron juga di sini. Ini dia mirip-mirip Mohyul ya secara skill ya. Kartu yang lumayan jadul juga, tipikal kartu TTL. Kemudian ini kartu ya, ini kartu basic yang biasanya gue pakai set bukan set siapa, deck buat kejar event nih biasanya ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian inventory kartu yang lain nih. Kita akan lihat kita punya kartu apa aja yang nggak gue pasang di deck ya. Kita ada kartu-kartu gratisan ya pastinya. Ini ada ya, ini Evo Beat Snowim, ada Mercury, beberapa kartu gratisan pastinya punya. Termasuk ini juga Evo Bolang ya, Billion Rang. Oh ya, kemudian untuk yang kartu ngejar dari event itu selanjutnya gue punya ini Evo Katy ya. Ini kartu tipikal bangkrut juga. Kemudian kita punya Evo Gilda juga, ini tipikal bangkrut juga. Skill dia mirip Nadia ya, bisa summon Shadow. Kemudian gue juga punya legendary Sahu lumayan juga, kartu hybrid lah ya, bisa TTL bisa bangkrut. Kemudian yang lain kartu-kartu gratisan lagi, ini ada Evo Jenny juga tadi udah gue liatin. Kemudian ini untuk Sweet Nemion, ini ada Scarlet juga ya, Heart Queen Scarlet versi yang sebelumnya. Kalau yang sekarang udah ada versi Evo nya ya, yang lebih baru dari Scarlet. Kemudian ini Link Wedding, ini versi Link, kartu gak guna lah kalau Link mah. Ini ada Juni juga walaupun bukan legendary, ini yang masih yang Juni biasa tipikal TTL juga. Ada Han Chaeryung ya, tapi bukan versi Dark. Kemudian ya ini ada Blood Lilith, ini bahkan kartu yang di akun, kalau nggak salah ini dapetnya dari reward sih, maksudnya reward card pack gitu. Soalnya ini kalau di akun utama gue sendiri pun nggak punya nih, nggak kejar ya. Kemudian ada Golden Maya juga yang nggak terlalu guna, yang lain semakin ke bawah udah ya tinggal kartu-kartu biasa lah ya, udah kartu-kartu yang pastinya nggak akan gue pakai sih untuk gameplay ya. Ya secara kartu ya gitu, ada beberapa yang lumayan bagus ya. Seperti yang gue bilang secara konsep sebenarnya kalian lebih mending bagusin pendan ya daripada bagusin kartu. Jadi mending kalian prioritas kalau kayak yang gue gini, akun-akun baru itu
prioritasnya kejar event waktu obral pendan aja. Jadi yang di bagus yang awal itu pendan, kayak sekarang kita akan beralih ke bagian pendan. Nanti kalau pendannya udah bagus, baru deh kalian mungkin kejar-kejar kartu yang kalian belum punya gitu aja, sesuai kalian pengen playstyle gameplaynya kayak gimana. Sekarang untuk pendan, pendan di akun ini udah lumayan banyak yang udah gue punya ya, udah lumayan lengkap juga. Nah di sini kalian bisa lihat gue punya double wing carpack. Oh ya, btw untuk akun ini juga kebanyakan karena gue seringnya ngejar di event obralan, kebanyakan gue punya pendant versi dark ya, yang mana itu justru bagus ya, karena pendant versi dark persentasenya lebih tinggi daripada versi originalnya. Di sini gue juga punya titanium assault helmet ya. Oh ya, btw untuk ini juga, untuk helm gue lumayan lengkap di akunnya sini, punya titanium assault, titanium biasa juga punya, scarecrow juga punya gitu. Jadi kalau helm gue usahain lumayan lengkap lah. Lalu selanjutnya gue juga punya versi dark dari Sweet Ice Storm. Ini my way shuttle bus, ini gak terlalu guna itu. Ini juga gak terlalu guna sih, ini gratisan itu. Kemudian selanjutnya gue juga udah punya versi dark dari Painboard. Ada versi dark lagi dari Will Fire Falling Shuriken. Titan Gauntlet juga punya. Ini tadi ya helmnya yang versi Scarecrow. Terus ada Great Drop Seal juga, ada Worship Drawing juga, nanti TTL juga ada nih dari Compilation Guardian Throne, Kopi-Kopi juga ada, Bombing ya, kemudian Kopi-Kopi yang lain juga ada sih, gue juga punya Excel ini contohnya, kemudian Tinju juga ada, kemudian Legendary Silsus juga ada ya, bukan Legendary sorry, ini versi Halloween dari Silsus juga ada, kemudian untuk pendan-pendan tipikal buat landmark juga punya ini, Lemon Monster juga ada ya. Kemudian untuk seal jetpack juga ada, udah sih ini sampingnya yang ke bawah udah pendant-pendant biasa. Sebenarnya untuk pendant juga masih banyak, lumayan beberapa yang gue belum punya ya, pendant-pendant bagus yang bisa menunjang gameplay tapi gue belum dapat juga masih banyak. Apalagi yang paling PR dari pendant, seperti yang sering banget gue singgung di episode-episode sebelumnya, adalah ngerapiin UI-nya. Jadi kalau kalian udah punya pendantnya pun itu kan belum selesai ya PR-nya, kalian masih harus ngebuat rapi UA dari pendant tersebut agar ketika dipakai gameplay pun itu semakin bagus. Buat mungkin yang butuh tipsnya gitu, gimana cara ngerapiin pendant ya biar enak, jadi walaupun kita ganti pendant itu UA-nya masih tetap rapi, gue udah pernah bikin tipsnya, kalian lihat aja di video-video gue yang sebelumnya itu gue udah pernah bikin tips cara ngerapiin UA dari sebuah pendant gitu ya. Ya walaupun untuk sekarang itu kita ngerapiin UA agak sedikit susah ya, nggak seperti dulu. Dulu tuh gampang banget kita ngerapiin UA, karena kalau dulu tuh UA yang susah dicari cuma UA defense ya, tapi sekarang malah UA defense bisa gue bilang agak gampang, yang susah tuh justru UA sobek angel. Kalau buat sekarang sumpah itu UA susah banget dicari, karena GM sekarang udah jarang ngobrol-ngobrol UA, nggak kayak dulu ya, dulu tuh sering banget diobrol UA jadi gampang banget ngerapiin UA. Tapi kalau sekarang GM udah agak pelit nih, agak jarang ngasih UA-UA yang fix gitu kan. Pasti kan dia cuma ngasih UA honor like itu yang random, jadi kan kita juga nyarinya random jadi gak enak. Kalau dulu kan sering banget dikasih sama GM yang namanya UA-UA fix ya, baik itu UA double, UA sobek, UA escape, terus UA defend juga kan dulu sering, tapi sekarang udah cuma jarang. Dia seperti itulah, kalau sekarang tuh agak susah untuk ngerapiin UA dari sebuah pendan. Beginilah perkembangan akun dari New Player 2021 ya, setelah 1 tahun usianya ya. Jadi gue udah rawat akun ini selama 1 tahun. Secara perkembangan ya cukup bagus lah ya. Ya karena dengan set yang sekarang gue udah punya itu, ya bisa lah kita, kalau kita cuma pengen ngejar win 9 CL masih mumpuni ya, walaupun kadang juga kalau lagi apes tetap gak dapet, tapi ya masih bisa bersaing lah kalau buat dimakai di CL gitu. Kalau secara tour memang mungkin masih jauh karena ada beberapa kartu dan pendant yang gak punya kan ya, karena masih lumayan terbatas juga untuk secara inventory pendant dan kartunya, seperti itu aja. Tapi ya overall gue anggap udah lumayan bagus lah ya. Ya yang lain ya seperti ya secara UA lah yang paling susah dirapiin ya. Berkali-kali gue bilang ya UA itu susah banget dirapiin buat sekarang. Gimana nih pendapat kalian tentang akun New Player 2021 ya setelah 1 tahun? Ya sebuah perjuangan juga sih, bukan waktu yang singkat juga ya, 1 tahun loh gue rawat akunnya satu ini. Di samping gue juga ngerawat akun gue utama juga. Jadi selama 1 tahun terakhir ini gue udah
ini ya, ngerawat dua akun gitu istilahnya. Dimana hal tersebut pastinya juga berpengaruh ya, karena waktu gue juga otomatis akan menjadi terbuang juga untuk ngerawat akun yang satu ini. Jadi agak gue akan spend waktu lebih lah untuk akun yang satu ini. Gue gak tahu nih kedepannya gimana, apakah akan gue tetap urus akun yang satu ini ya setelah 1 tahun atau gimana, gue gak tahu. Apa mungkin akan gue jual juga, bisa jadi juga gue akan jual. Kalau mungkin ada yang mau nawar gitu kan ya, dan harganya cocok ya, gue bisa aja lepasin akun yang ini. Ya kalau pendapat kalian sendiri gimana nih? Mungkin silakan ditulis aja di kolom komentar di bawah ya. Oke, untuk videonya sebenarnya akan sampai sini dulu aja. Gue udah cukup capek ngoceh dari tadi ya. Thank you buat kalian yang udah mau nonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe buat yang belum. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa keep roll the dice.